10. Masuk. Masuk. Seperti biasa, tanggal lahir mah asal-asalan aja, asal di atas 8, di atas 18. Ya, tambah beberapa angka aja lah. Kalau begini ya klik saya. Nah, kan udah betul nih. Baru nih refresh nih, geser ke atas, dari atas ke bawah. Shoot. Nah. Tonton udah, kalau udah begini keluar. Kita ke pengaturan lagi kan. Pengaturan gue di sini. Ke pengelola aplikasi seperti biasa. Nah, di sini cuman ngapus data. Ngapus data paralel spell, paralel ini aja yang dihapus data. Nah, yang ini nih, yang paralel spell, jangan dihapus data, cok. Kita keluar aja. Ini ribet. Baru kita login lagi, tapi mode pesawat, cok. Mode pesawat tunggu hidup. Nah, udah hidup, baru masuk. Target and continue. Oke. Mulai. Kayak tadi lagi ambil. Tolak aja. Ini silang. Nah, sekarang mode cepatnya kita hidupin. Seret, gelap. Nah, di sini kita masuknya ke TikTok LED. Tungguin memang lama di sini, cok. Karena kan namanya juga data mati. Tunggu sampai dia muncul. Nah, dia udah muncul begini kan. Baru kita matikan mode pesawat, hidupkan data. Kalau data gua otomatis hidup. Masuk dengan TikTok. Yoi. Tungguin. Jangan mencet apa-apa, cok. Nah, di sini tunggu dulu kira-kira sekarang nih udah waktunya. Kira-kira 3 detik kan.